السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله Bapak dan Ibu Ma'asyiral Muslimin Jemaah Subuh Subuh hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda begitu banyak melimpah keberkahan-keberkahan. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang sunnah-sunnah yang terkait dengan bersedekah. Yang selanjutnya adalah Allah yatma'a fi du'ail mu'talahu. Orang yang bersedekah itu jangan sampai mengharapkan doa dari orang yang disedekahi. Apalagi meminta untuk mendoakan. Ya, mengharapkan doanya saja ini tidak sesuai dengan sunnah, ya, tidak termasuk, tidak sopan istilahnya itu. Kita bersedekah kepada orang kemudian mengharapkan doanya itu tidak sopan, apalagi meminta, ya, supaya apa? Liyakmula lahul ajru, agar sempurna pahalanya, ya, agar sempurna pahalanya. Ah, fa inda alahu, ya. Andai kemudian tanpa diminta orang yang disedekahi ini mendoakan, ya, atau secara spontan tangannya terangkat mendoakan, nudiba lil mutasaddiqi ar-raddu alaihi bidu'a in akhar, maka disunnahkan orang yang bersedekah itu, ya, mendoakan orang yang disedekahi itu juga, ya. Jadi seumpama kita bersedekah kemudian secara spontan orang ini mendoakan kita, semoga Bapak ini dipanjangkan umurnya, rezekinya dilancarkan, maka disunnahkan orang yang bersedekah ini juga membalas doanya, ya, mendoakan balik. Nah, supaya apa? Itu tadi, karena kaitannya ini kita hakikatnya ini bermuamalah, berinteraksinya ini dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa tata'akkadu shadaqatu tatawwu'i indal umuril muhimmah. Sedekah, bersedekah yang hukum asalnya ini sunnah, kemudian naik levelnya menjadi sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah mendekati wajib ketika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak. Contohnya kal ghazwi, ya, terjadi peperangan, wal muja'ati, ada bencana kelaparan, ya, wa kadzalikal kusufu, demikian juga bersedekah ketika terjadi gerhana, wal maradu, bersedekah dalam kondisi sakit, ini sunnah muakkadah. Bersedekah dalam kondisi sakit, wal hajju, dan bersedekah ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian selanjutnya ayyakuna bitwi binafsin wa bisyrin. Ketika bersedekah, hendaklah dengan hati yang senang dan wajah yang gembira.
dengan hati senang, wajah gembira. Semakin senang hati ketika bersedekah, lima fihi min takthiril ajri. Ya, jadi semakin senang hati, semakin riang wajah ketika bergembira, maka semakin banyak juga pahalanya. Ya, semakin banyak juga pahalanya. Nah, jadi dihindari bersedekah dengan wajah yang kayaknya tidak terlalu senang. Nah, apalagi ekspresi yang menunjukkan ketidaksenangan ketika memberikan sedekah, ini dihindari. Kemudian sunnah yang terakhir disebutkan di sini adalah adamul anifah minat tasadduqi biqalilin, tidak merasa apa istilahnya ini, tidak merasa minder, tidak merasa malu, tidak merasa sungkan ketika bersedekah dengan barang yang sedikit. Kadang-kadang kalau kita pengin bersedekah tapi di tangan ini sedikit, hanya lembaran-lembaran ribuan umpama, kemudian kita merasa malu, wah nanti orang bilang apa umpama, wah tidak enak saya, sedikit aja ini tidak cukup nanti. Nah, jangan begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa enggan, ya, merasa berat bersedekah. Kenapa? Karena barang yang hendak kita sedekahkan ini jumlahnya sedikit. Nah, bahkan sesuatu yang sedikit itu kadang-kadang ikhlasnya lebih gampang daripada sesuatu yang banyak. Ya, kenapa? Karena kalau sedikit tidak terlalu kita pikir. Ya, beda kalau banyak ini, kadang pulang kita mikir loh. Kenapa tadi saya? Karena jumlahnya banyak itu. Ya, kemudian sesuatu yang sedikit ini lebih mudah kita lupakan daripada sesuatu yang banyak. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengarkan kisah tentang seorang sahabat Nabi. Ini orang salih, ahlul masjid, namanya Tha'labah bin Khatib al-Ansari. Jadi gelarnya itu Hamamatul Masjid, merpatinya masjid, ini gelarnya. Kenapa? Karena selalu di masjid. Ini ringkasnya, beliau ini orang miskin sekali, sampai sering datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan untuk menjadi orang kaya. Tapi baginda Nabi selalu menasihati, jangan, sedikit yang kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak bisa syukuri. Tapi datang lagi, ya Rasul doakan saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, mulai berjanji, kalau saya kaya saya akan bersedekah, pasti saya akan bersedekah, saya akan bantu orang fakir, saya akan begini. Tapi Nabi selalu tahan. Salabah, cukuplah kamu lihat saya ini sebagai contoh, saya ini kaya atau enggak. Tapi ya begitulah, sampai kemudian mungkin baginda Nabi juga sudah tidak berkenan, selalu didesak, akhirnya didoakan, kemudian diberikan satu ekor kambing. Lalu kemudian ternyata ini kambingnya ini berkembang pesat. Ya, lama-lama kemudian kambingnya ini memenuhi dua lembah. Ya, dalam cerita itu disebutkan sekitar 8.000-an ekor kambing. Nah, akhirnya kemudian
sholat Jumat pun sudah kesulitan. Ya, kenapa? Karena semakin banyak kambing, semakin jauh tempatnya digembalakan. Nah, jadi Nabi sedih. Loh, kenapa Salabah ini? Dulu itu merpati masjid. Nah, sekarang ini jangankan sholat lima waktu, sholat Jumat pun sudah kesulitan. Ah, tibalah akhirnya kemudian ditagih zakatnya. 40 ekor kambing itu satu ekor keluar zakat, satu ekor 40 ekor kambing keluar satu ekor. Kalau 400 ekor kambing, nah keluar 40 ekor. Kalau 4.000 keluar 400. Kalau 8.000 keluar 800. Jadi ketika diminta zakat kambingnya 800 ekor, terucaplah dari mulutnya Salabah ini, wah, ini pajak namanya ini. Ini bukan zakat ini pajak. Ah, ketika itulah kemudian dalam tanda kutip ini Allah tersinggung. Ya, dikira dia apa? Dikirain dipajaki gitu sama. Jadi turun ayat ini, Pak. Turun ayat khusus untuk peristiwa ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa minhum man ahadallah. Di antara orang-orang itu ada yang berjanji, bersumpah ya, kepada Allah. Ya, la in atana min fadlih. Seandainya kami diberikan kelebihan harta, ya lanasaddaqanna, pasti dan pasti kami akan bersedekah. Walanakunanna minas sholihin, dan kami akan menjadi semakin baik, semakin sholih. Ya, tapi ya falamma ataha min fadli, ketika Allah benar-benar memberikan kelebihan harta kepadanya, bakhilu bihi, lalu kemudian dia menjadi kikir. Ya, dia mengira dirinya dipajak. Nah, ini watawallau, lalu berpaling. Jadi ketika Salabah ini kemudian diberitahukan, Salabah ini ada ayat turun, kamu kayaknya ini, langsung sadar. Tidak enak perasaannya, datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa zakat kambingnya, tapi Nabi tidak mau menerima. Saya dilarang untuk menerima zakatmu. Bingung kan Salabah ini, Pak? Nabi kemudian mengatakan, saya cuma minta kembalikan dulu seekor kambing yang pertama kali saya berikan sama kamu itu. Ya. Nah, akhirnya kemudian ini kambingnya ini, zaman Abu Bakar pun begitu. Jadi Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, Salabah bawa kambing ke Sayyidina Abu Bakar pun tolak. Oh, penginginan Nabi tolak ya, saya juga tolak. Mana berani saya terima sesuatu yang ditolak oleh baginda Nabi. Zaman Sayyidina Umar pun Sayyidina Umar tolak. Jadi ini semakin banyak kambingnya semakin tersiksa dia. Kenapa? Karena tidak ada yang mau menerima zakatnya. Akhirnya kemudian wafat di zaman Sayyidina Utsman. Nah, detailnya kisah lebih sebenarnya, tapi yang jadi titik pembahasan kita itu adalah betapa beratnya kita bersedekah ketika kemudian dalam volume yang banyak. Ya, jadi seumpama saya punya uang 100.000, ada teman minta 50.000, tidak beratlah saya berikan. Tapi kalau umpama uang kita ini 1 miliar, diminta 500 juta kira-kira gimana? Pasti berat, padahal persentasenya sama itu. Sama-sama 50%. 100.000 keluar 50.000 ya.
50%, 1 miliar keluar 500 juta juga 50%, persentasenya sama, tapi pasti berat ini. Karena kita kalau 500 juta tuh mikir, wah ini masih bisa beli Innova baru ini. Ya, tapi kalau 50 ribu itu paling-paling kenapa begitu kan? Nah ini, jadi mumpung miskin, bersedekahlah. Siapa tahu kaya ini berat kita ini. Ya, mumpung sedikit, keluarkan. Oh banyak itu godaannya berat. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita merasa risih, merasa enggan, minat tasadduqi biqalilin, bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Nah, itu yang terkait dengan sunnah-sunnah. Kemudian terkait dengan makruhatun muta'alliqatun bisadaqatit tatawu'i. Ya. Hal-hal yang dimakruhkan ya terkait dengan sedekah sunnah. Jadi kita bersedekah terkait dengan sedekah ya. Yang pertama at-tasadduqu birradi'i illa fi syai'in. Jadi bersedekah dengan barang bekas. Ini hukumnya makruh illa fi syai'aini, kecuali dua hal. Yang pertama ats-tsaubi. Ats-tsaubil khalaqi, pakaian bekas. Kalau pakaian bekas itu tidak makruh. Ya, bagus kita sedekahkan. Ats-tsaubil khaliq pakaian bekas, kemudian wal awraqin naqdiyah. Jadi uang kertas yang usang. Orang Bugis bilang itu duit bonyok. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita. Namanya uangnya itu ya seusang-usangnya itu nilainya tetap sama. Ya. Kemudian yang kedua, akhzus sadaqah, ini dari pihak orang yang menerima sedekah. Ya, akhzus sadaqah mimman ikhtalata malahu maluhu biharamin. Jadi dimakruhkan mengambil sedekah dari orang yang hartanya bercampur dengan yang haram. Orang yang hartanya bercampur dengan yang haram sehingga tidak bisa ditegaskan mana yang halal, mana yang haram. Jadi ada kemungkinan, ini namanya syubhat. Nah, ini hukumnya makruh kita mengambil sedekahnya. Tapi kalau bisa dipastikan bahwa hartanya ini haram, maka haram kita ambil. Yang ketiga, akhsus sadaqatihi mimman tasaddaqa alaihi bibai'in aw ghairihi. Ya, makruh mengambil kembali sedekah ya dari orang yang disedekahi dengan cara apapun. Jadi mengambil, jadi sudah kita sedekahkan lalu kemudian kita ambil kembali. Mungkin kita, bagaimana kalau saya beli? Ya umpama tak? Kita sudah sedekahkan, ambil orang tiba-tiba. Kemudian kita mau ngambil kembali, saya tukar sama ini. Atau saya beli dengan ini. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, muharramatun muta'alliqah bisadaqati tatawu. Kadang kita bersedekah ini hukumnya haram. Malah berdosa. Kapan itu? At-tasadduqu bima yahtaju ilaih. Ya, bersedekah dengan sesuatu yang sangat kita butuhkan ya, dengan harta yang kita juga butuhkan, lina faqati iyalihi fi yaumihi wa lailatihi wa kiswatil fasli, ya untuk belanja keluarga sehari semalam ya. Jadi cukup ini uang ini, kita punya harta di tangan hanya cukup untuk belanja diri kita dan keluarga kita kebutuhan satu hari satu malam, tidak ada lebih. Ya, ini hukumnya haram kita sedekahkan. Demikian juga waqiswatil fasli. Ya, harta yang hanya cukup untuk membeli pakaian satu musim. Ya, mananya kan Arab itu ada musim dingin, ada musim panas. Dingin betul, nah panas betul. Nah, jangan sampai kemudian musim dingin tiba, ternyata kita tidak ada keluarga ini yang kemudian ini dolarnya bisa berbahaya. Au yahtajuhu lidainin, atau harta itu dia butuhkan untuk membayar utang, melunasi utang. La yarju lahu alwafa'u min jihatin zahirah.
ya, yang tidak bisa dilunasi dari jalan yang lain. Jadi ada utang, jadi utang dulu itu didahulukan. Jangan sampai rajin bersedekah, kemudian ada utang yang tidak dibayar. Ini zolim namanya. Nah, yang terakhir, al-mannu bis-sadaqah, ya, mengungkit-ungkit kembali sedekah, mengungkit-ungkit. Wa huwa yubtilu ajraha, dan itu bisa membatalkan pahalanya. Nah, termasuk yang paling sering ini, ya, kita lupa, ya, uang yang kita belanjakan untuk anak dipakai sekolah, ini kadang-kadang kita tidak sadar itu lepas bicara, banyaknya ongkos semua itu. Nah, ini jangan sampai itu hati-hati kita. Ya, saya sudah belikan kau begini, kenapa kamu? Nah, ini namanya al-mannu, mengungkit-ungkit. Ini bisa membatalkan pahala. Ya, hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa pembicaraan yang terkait dengan sedekah yang merupakan ibadah yang sering banyak dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mulai besok subuh masih ada waktu sebelum bulan Ramadan masuk, kita akan berbicara tentang fadilah Al-Qur'an dan adab-adab membaca Al-Qur'an, karena ini juga ibadah yang sangat-sangat diprioritaskan di bulan suci Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.